pengalaman yang Adam Eko dalam membuat kerja bidang diaspora ini lah dua kali di sini, di mana tahun 2007 itu penubuhannya pula, dan juga tahun lepas 2017 yang kita baru selesai. Kemudian kita juga menyediakan sebenarnya untuk menyediakan diri tahun 2010. Jadi untuk yang ini yang penting ni tanya fee yang diketatkan oleh Adam Mila, dan Adam Mila ini fee yang digunakan untuk setiap pegangan bagi untuk pegangan di bawah 30,000 adalah RM40 satu pegangan. Satu pegangan ini masa terang tu lah, satu rumah pakai satu kereta air. Jadi tapi itu kita juga ada kata pada lah bawah tu sebab saya rasa ada dipahamkan yang tidak ada kerumusan ini cuma ada dalam sekitar 2,000 kopi. Jadi makin banyak kopi itu maknanya fee dia begitu lah, tapi yang biasanya di kawasan pasar dan perbandaran. Kemudian kita juga ada fee tambahan cukai untuk selamatan. Kali kamu jadi kan mungkin dapat balik dia balik test balik lah. So ini kita tak tahu berapa ini. Kemudian ada juga tuntutan tambahan dekat apa ni disbursement kita punya ini yang melibatkan kos-kos kita offline untuk setiap kelas perjalanan yang ada banyak lah empat orang sebagainya terlibat dengan kerja-kerja benar pula. Jadi kesimpulannya kos ni akan merupakan fee yang profesional dan pujukan keselamatan dan juga disbursement. Jadi skop saya terus pada skop kerja kita lah. Jadi kawasan ini merupakan kawasan pegangan berkadar. Biasanya setiap mereka tidak ada tempat dari kerja tempatan yang akan mewartakan keseluruhan kawasan atlet merupakan kawasan berkadar. Kawasan berkadar ini kawasan yang kita nak dekat. Tetapi dalam keadaan dia juga ada perubahan kerja penilaian. Maknanya bukan kawasan semua kawasan berkadar merupakan kawasan berkadar. Macam boleh pilih sama ada kawasan biasanya kawasan-kawasan yang ada survey dia lah. Mungkin kat sini bandar Kuala Terak, bandar Bungsan, lepas tu kita ambil poket di Sungai Terong ke kalau ada banyak kediaman. Kemudian ada kawasan lodging ke, macam tu lah. Dia terpulang kepada Menteri Terong nak pilih kawasan-kawasan berkadar. Kemudian ni skop kerja kita lah. Skop kerja maknanya kita dalam kita membuat kerja tu kita akan menentukan apa yang kita diketahui lah diberi tanda-tanda oleh majlis kawasan mana yang akan digunakan kadar. Jadi kita akan dapatkan sheet di awal, kemudian kita akan tentukan nombor lot, kita akan senarakan nombor lot pemilik pegang yang berkadar, kemudian melawat periksa, kerja kita akan mula lah melawat periksa untuk periksa mana rumah dan kita ada sampai tu kita akan menghantar borang umumuk ni, maknanya borang pemilik ni kita akan dapat pemilik rumah tu, kemudian dapat juga nombor telefon dia dan maklumat berkaitan dengan pemilik hartanah tu. Dan di samping itu kita dapat pengukuran proses bangunan dan kemudiannya kita akan compare dalam tanda kebenaran. Ada terdapat maklumat identik dan juga ada pelan tapak, pelan bangunan, pelan lokasi, maklumat-maklumat lain yang kita kutip masa-masa kita buat peksa. Kemudian itu kita akan menentukan menilai, kita akan menilai. Sebelum menilai itu kita akan sediakan pula sebelum itu kita akan sediakan kita panggil pakawalan ini kita akan menentukan berapa apa untuk religi maknanya kadar nilai yang sewa. Kita akan dia biasanya ialah tahunan ini berdasar kepada sewa tahunan, anggaran sewa tahunan. Kalau kawasan itu tidak ada rumah itu tidak sewa, kita akan
kalau kita nak masuk ke dalam. Tadi saya kata aras nila ni maknanya satu fail kawalan yang menunjukkan aras nila bagi satu kawasan. Dan juga kita akan senaraikan mengikut jenis-jenis harta. Jadi kalau kita ada pinjaman-pinjaman, peniagaan, jadi kita nak. So, aras nila ni ataupun fail kawalan ni dah untuk kita menunjukkan bukti nila berdasar kepada sesuatu yang kita penting. Jadi kalau ada bantahan yang menduduk tu maknanya kita bukan simpi tak daripada pik rekomenda sewa yang ada tempat tu. Jadi ini kita boleh pertahankan nilai kita. Jadi poin kawasan ni kita akan sedia untuk kawasan lah sebab mungkin setiap satu kawasan tak maka dia mungkin tak tersama nilai dia dengan kawasan-kawasan lain lah. Kawasan kita mungkin ada kawasan tahap kadar nilai tersendiri lah. Ini tanggungjawab kita minta lah kerjasama daripada media kan kalau kita dipilih lah supaya dalam membuat penilaian biasa kita bergantung juga kepada cabutan cabutan hak milik ni sebenarnya kita tak tahu kenapa kita tak tahu buat sebabnya sebab dia tu beli cabutan dia RM3 jika tuan ini dia charge kita jadi kita tak kita buat understanding dengan RM3 kita tak nak bayar. Kita tak dapat cabutan sebabnya akan menyebabkan habis kereta. Aku tadi beli buah bilik dah habis lah. So kita tak dapat. Tapi ada masalah lah. Dekat jalan masalah kita dapatkan pemilik dan cuma kita boleh kepada penarai nama lah. Yang mana tak dapat tu kita tinggal itu lah. Tapi kita akan guna. Sebab mungkin kita cuba dapatkan maklumat tu masa kita rapat sel. Tetapi yang masalahnya bila rumah tu disewa. Disewa pula. Tuan tak tahu. Kerana biasa lah dia membayar sewa bank ni. Saya tak tahu tuan ada ke mana. Kalau kita tak apa tak boleh masuk bank ni. Dia so, itu masalah kita. So, kalau boleh lah saya minta tak bayar. Pendekah boleh bagi bila nama dia makan buah TV. Jadi orang jadi bagi free lah itu kita sama. Bila ni di badan. Kemudian begitu juga lah kalau tak panjang tu lah. Kalau kita perlu surat lain ni. Dia boleh kita sama panjang lah. Kemudian itu biasa dia ambil yang perancang juga yang utama yang tak ada lah untuk ambil dia. Banyak rumah tu mudah ni pun mana-mana yang kita jadi buat lah mungkin kalau kata lah kita nak buat kawasan-kawasan yang perlu pada samatkan dengan jawab dia tak berkaitan baru kita perlu kita kepada objek lah. Sebab yang telah kalau kita sampai ni nak masuk komen ni payah sikit lah mana kau tak dapat maklumat. Ni pun dah sebenarnya sudah kita nak buat yang sebelah tu kena hospital. Tu itu sudah di daerah kena hospital dulu sebab kita nak pergi tengok murah ni tanpa ada kata benaran untuk water ni tak ada kata. Kemudian perlu juga dihebohkan melalui ini satu cadang lah mana-mana bagi tekor supaya tak melalui saya bersama dari mata pada satu bulan sebelah kita jalankan dari untuk kami untuk menjaga kawasan dan kita bekerja sama kepada kaki tangan kena anggaplah kami kaki tangan kita tak kalah sebab kita biasa lawakan satu dengan kawasan ini dia lain panjangnya jadi kita bekerja kaki tangan dilantik oleh BLO untuk menjaga kini biasa lagi mudah kita dapat kerjasama daripada penduduk. Ya, jadi kaki tangan kalau ada kaki baru kita boleh tatik lah untuk panitia yang over tu dia boleh dia disambung lah. Ini pun ada bantahan maknanya kita akan pindahkan nilai sikit kita buat dan kalau itu tu kita akan pindahkan dan kita akan kemas ini balik ke pantai kita. Termasa ni saya menganggarkan kalau 7,000 saya tanya 7,000 yang diberi profit pegangan dalam setahun dan usia itu pun kalau kawasan yang tak jauh dah kalau main kawasan lodging ke mana-mana kopi yang ada lah sekitar kalau bersama dan mungkin ada setahun usia ada berhantar dengan kerja orang kan tadi mana tak ada masalah kan jabatan kerajaan melalui dalam ini yang tak buat kita kata maknanya ini tawaran kat Atanggi lah
maknanya kita tak untung, tapi kita boleh buat kerja. Tapi tadi kata untuk pengurusan sebab jauh sikit kan, saya pun bincang dengan pengarah supaya kita bagi kan. Dan kita dah pun balik dengan nombor semua untuk mana adik yang kita tak ada lebih banyak pakai menjik lah. Pakai menjik tu kan. So, lain mungkin pakai menjik tak pun lagi semua. Tapi kita, kita mari kita campur dua tu adik balik lah. Sebab pakai menjik lah. Dia ada tu yang so, saya persilakan tuan daripada Serikat Nasi Sabarujan yang asosiat untuk memberikan taklimat tentang cadangan untuk buat penilaian semula juga tak silap bagi mereka kursi. Silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada tadi saya cuba memetakan
lebih suara 2023 juga ada. Terus kau berbentang. Syarikat ini ditubuhkan pada 1992 dan tahun 2012 kita kooperakan dia kepada Nasir Sabruddin Associates. Sebelum itu Nasir Sabruddin saja. Dipunyai oleh dua orang lembaga pengarah, itu saya sendiri Muhammad Nasir Sa'ad dan Tuan Haji Sabruddin alias yang berada di Pahang. Kita ada pejabat kita yang ibu pejabatnya adalah di Kelantan, di Kota Batu, itu di Taman Hilal, Jalan Celipuk. Dan kita ada empat cawangan, iaitu dua di Pahang, iaitu Temeluk dan Kuantan. Dan satu lagi, dua lagi di Kuala Lumpur, iaitu di Bangi, Kuala Lumpur Tama Malawati dan di Bangi Selangor. Pengalaman saya bekerja sebagai penyelesaian sudah 33 tahun. Saya keluar daripada UTN tahun 1981 dan sekarang sudah 37 tahun lah terlibat dalam bidang penyelesaian. Dan telah bekerja dengan yang pertama sekali dengan Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur, bahagian cukai pintu lah Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur, kemudian Jabatan Penyelesaian, kemudian berhenti dengan pada kerajaan masuk Rahim Metro selama 4 tahun, kemudian dengan Ismail Metro dan kemudian saya buka firma saya sendiri. Sebenarnya tadi yang sabar dia, tak boleh kita sabar dia. Ini kaki tangan kita di Kelantan. Manager saya sebagai principal, manager ada Adeli, dengan kita ada Ilham, Nur Aiman, Malina, Azmi, dan Anwar. Ini dapat dipandat sebagainya lagi. Ini dapat dipandat. Pejabat di Selangor, Bangi, manager di Pantai Tuan. Kemudian kaki tangan kita, seluruh Malaysia ada 43 orang, Kota Baru 10 orang, Temeluk 9 orang, Kuantan 10 orang, Penumpuk 6 orang dan Selangor 8 orang. Kemudian panel-panel kita kebanyakan kita panel dengan panel-panel. Dan sebenarnya ialah bidang tugas kita yang kita buat evaluation. Kerja utama kita evaluation kemudian project feasibility study, project management, property management, agent dan option. Itu fish dia, fish dia itu scale of fish daripada lembaga penilaian. Kerana kita ada kita mempunyai indemnity insurance sebanyak 10 juta. Dia baru upgrade 10 juta. Sebelum ini 5 juta, kemudian syarat bank Maybank supaya dinaikkan kepada 10 juta. Jadi kita sekarang ini kita ada insurans 10 juta dengan bonus insurans. Ini maklumat sebagai penender. Saya nak sebagai penender. Nama pendaftaran dengan MOF, nama pendaftaran dengan ROS, nama pendaftaran dengan lembaga penilaian, nama pendaftaran dengan GST, kuat kuasa GST, itu alamat email, alamat nombor telefon firma,
kemudian ini pengalaman juga itu juga termasuk masa saya kerja dengan orang Melayu pada lama dah. Yang terbaru ini kita buat juga pintu untuk air Kelantan bantahan. Sebab air Kelantan dia minta kita buat pelayanan untuk bantahan di Kota Baru dan Kota Baru. Yang kedua ini ialah kita baru siap penilaian semula MPKD untuk seksyen 15 dan hingga seksyen 28 mula April tahun 2021 dengan 1.07 dan baru siap. Dan itu sajalah yang punya terlibat dengan penilaian semula untuk kadaran. Saya tak masuklah pengalaman-pengalaman yang bidang-bidang lain itu. Kemudian pasukan petugas kita kalau diizinkan kita memperoleh tender ini ataupun projek ini, maka kita akan adakan petugas-petugas itu yang akan dipulih oleh pihak Arwah sebagai pengurus dia. Kemudian kita ada 6 orang pembantu penilaian, 2 orang kami dan 5 orang pembantu teknik. Inilah tugas-tugas kita yang kita buat dengan PKPO ini. Kemudian mata kerja kita anggapkan sebab ini bertahu oleh Tuan Rosni dalam 7,000 pegangan. 7,000 pegangan, jadi saya anggarkan dalam 6 bulan lah boleh selesai. Dalam 2 bulan pertama adalah kita peringkat menghantar penyata pemilih dan maklumat pegangan. 2 minggu pertama, kemudian minggu ketiga mula urusan menjalankan hukum operasional dan buat penilaian. Dan insyaAllah akan tamat di hujung bulan ke-6. Seterusnya, cara-cara kita mendapatkan penilaian itu seperti mana yang termasuk dalam akta dan juga dalam metodologi standard yang dibuatkan oleh lembaga penilaian. Jadi kita baca lah. Lepas ini mungkin saya akan serah ini kalau perlu laporan kepada pihak polis dia. Seterusnya yang akhir sekali ialah tender kita. Maknanya RM41 untuk satu pegangan. Jadi kalau anggarkan 7,000 pegangan itu, jadi 287,000 lah untuk kos membuat penilaian semula bagi penyelidara kuang mesam. Itu saja. Terbukalah kalau ada apa-apa soalan. Pusat termasuk SST ya? Tak masuk. Tak termasuk lagi? Dan tak masuk, tak masuk cabutan. Oh, cabutan. Cabutan kena supply sendiri. Yang menjadi supply lah, masa yang PTP pun di supply. Sebab cabutan pun RM30 kan?
dan kita tidak akan buat keputusan lagi. Kita akan serah kepada kebijaksanaan Yang Kuasa. So, tuan-tuan pun dah dengar comparison secara umum saya dengan sama lebih kurang. Cuma kita selesa dengan siapa tahu. So, yang tu kita tak kuasa ke presiden dan betulkan siapa yang akan kita pilih untuk yang akan terbasa-basa yang sebutkan. So, cuma dia tak ada permintaan untuk buat cari yang misteri ya. Dengan itu mungkin keadaan dia blindnya sikit. Kalau dia insist atas nak cabutan resmi dan kita kena edar 30 yang lagi. Tapi tadi atau tadi dia beri dah keadaan penyelesaian tadi.
selesai. Sepanjang berapa? Daripada promosi saya mahu berkenaan usaha ini diterima dan disahkan. Seterusnya untuk perkara yang ke-7. Maklumat mengenai milik mesyuarat jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 3 yang diadakan pada 11 Rejab 1439 bersama 29 Mac 2018. Ini adalah maklumat saya dan cepat ya. Maklumat okay, seterusnya adalah untuk perkara yang ke-8. Maklumat edaran pekeliling pembangunan bilangan 1 2018, cadangan penggunaan nama Commercial Lodging Highlands. Islands ni ada S ya Pak Pembetulan. Saya mohon untuk kepada ketua dan adik-adik mesyuarat sekian untuk menunjuk kepada sebuah negara tersebut di kertas bilangan 6. Saya baca ketua, sukacita dimaklumkan bahawa keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan persidangan pertama 2018 yang bersidang pada 3 Januari 2018 telah bersetuju secara rasmi dengan cadangan bagi menggantikan nama panggilan kawasan tanah tinggi lodging kepada Lodging Highlands. Jadi kita tak guna tanah tinggi lodging, kita gunakan Lodging Highlands. Perkiraan ini telah pun diedarkan. Walau bagaimanapun pemakaian perkeliling pembangunan ini hanyalah secara pentadbiran dan tidak melibatkan perubahan terhadap perwataan sedia ada. Perkeliling ini berkuat asas serta merta. Maknanya untuk tujuan surat-menyurat dan tujuan label, tujuan dan sebagainya, kita boleh pakai Lodging Highlands. Walau bagaimanapun, dia kalau dari segi peraturan, dari segi elakmen ataupun perwataan dari segi zoning, masih lagi menggunakan tanah tinggi lodging lah. Jadi untuk tujuan surat menyurat dan sebagainya, kita dengan guna Lodging Highlands. Jadi saya mohon untuk Majlis Daerah Pengusaha mengguna pakai okay, tersebut. Masih. Lama glamour lah. IC tak apa. Maksimum 5 tahun. So dia punya kaedahnya ialah 2 tahun pertama
tu dia buat satu surat untuk tempoh pertama untuk 2 tahun dan dilanjutkan pada setiap tahun sehingga 5 tahun. Bila 5 tahun tu boleh lagi sebenarnya dipinjamkan, tapi tidak bersifat tahunan, bersifat bulanan. Tapi biasa orang tak buat. Tapi kalau dia nak lagi kajian nak lagi, seseorang pegawai berada di agensi itu, dia boleh buat sambungan untuk setiap bulan bagi tempoh 12 bulan setahun juga. Tapi di sebulan ke lain. So untuk ni tahun keempat tak silap saya, tahun keempat. Ya, tahun keempat tak silap saya. Jadi tak ada apa sebenarnya. Saya secara peribadi ya boleh boleh sebut tak ada masalah. Sebabnya baru tahun keempat dan tidak ada apa-apa kalau memilih pembangkit dan atas tugas yang telah pun dilaksanakan ini sini. Ya, kalau ahli-ahli ahli pandangan dan sebagainya, tapi kita akan buat dosen secara majori sebab mau pandangan boleh dengan tampak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya panggil Zuri Ahmad. Apa ni dia sambung lah peristiwa tu lah. Dia minta saya sambung ni lah. Sebenarnya lah kalau kita tengok optasi peristiwa tu ni ada ni sebagai saya apa ni ahli media ni, saya sangat puas hati lah dengan optasi dia buat video. Lepas tu bagi kalau saya kan, saya minta kalau dia muka setahun lagi kan, dengan cukup tempo 5 tahun tu saya setuju lah. Okay. Apa dia ingat tu ni tak pasal pasal dia lain-lain. Kalau ada sesuai lah. Kita tengok masa kadang-kadang
So majority kita setuju.